mungkin dan untuk aku mencari kekuatan bangsaku. Hutan rimba belantara dan semua isinya suku rumah bersatu. Semua ini tentang tempat tidurmu, lari kencang pada dunia. Buktikan kita mampu, akan ku berikan bangsa semangat pandang ke depan dan juga kerindu. Kita berdiri 2017 tahun kemarin. Jadi memang pada waktu saya kesini ketemu teman-teman itu ketemu sama Dian juga Bison dan mereka obrolan-obrolan kecil ingin buat sebuah karya untuk reunian awalnya itu. Dan akhirnya kita menuju ke satu tempat di mana di situ ada studio recordingnya di Berantas namanya Cak Budi dan dulu dia sahabat saya juga. Akhirnya kami coba bikin satu lagu yang judulnya Tangguh. Berproses di situ, akhirnya kita bikin video klip. Berjalanan waktu formasinya ada 5 orang, jadi saya sebagai vokal, Dian Rahmat sebagai drum, Cak Budi gitar, Tendi gitar, bassnya awalnya OP, teman saya dari Jawa Barat. Berjalannya waktu sampai akhirnya kita launching dan tahun sekarang kita masih eksis, masih berjalan ya saya suka. Kita Indonesia.
kita ngambilnya konsep indie sini, indie rock dari satu album. Dan sekarang kita lagi merilis single lagu tahun sekarang. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan dan teman-teman support itu eksekusi tahun depan kita mulai promo single dan albumnya kembali. Itu lebih ringan dari yang awal. Kalau awal itu memang konsepnya kita rock. Di situ ada combine mengenai distorsi atau progress-progress mengenai tempo-tempo, akord-akord itu gimana masyarakat menilai. Yang jelas tahun kemarin kita memang sumbernya rock di situ.